Cepat bola dipegang oleh anak-anak dari Amerika Bergaluyu. Roser andalan kali ini, Dede Renjing kali ini. Hanya-hanya melakukan serve, sudah lepaskan kembali. Sayang sekali saudara-saudara. Serve melebar di luar lapangan pertandingan. Sehingga jadikan poin untuk anak-anak dari Juru Kembar. Menjadi 1-0 kali ini. Roser andalan juga, Dindin kali ini. Ajang-ajang, serve, sudah lepaskan kembali. Ada kembali barisan belakang umpan lagi. Naik tangan kita. Cukup keras saudara-saudara. Baiknya gabungan anak-anak dari AB kemarin kali ini. Walaupun tangan kita selekan. Sehingga berpindah poin menjadi 1-1. Ipal kali ini. Serve, sudah lepaskan kembali. Ada orang yang di barisan belakang umpan lagi, Dindin. Hanyir, kecil saja. Dapat menghasilkan poin untuk anak-anak dari Juru Kembar menjadi 2-1. Hajar kali ini mereka mundur ke belakang. Ajang-ajang lakukan serve, sudah lepaskan kembali. Ada Ipal di barisan belakang. Upan ke sorak yang dinaikkan tak dapat dibendung, ada penyelamatan gemilang di sana. Upan lagi naik Firman dengan keras. Walaupun dapat dibendung, tapi terjadilah kehilangan sehingga poin terus bertambah menjadi 3-1. Masih Hajar kali ini. Ajang-ajang lakukan serve, sudah lepaskan kembali. Ada Ipal di barisan belakang. Upan lagi ready. Naik dong. Walaupun keras, tapi dapat dibendung. Poin menjadi 4-1. Iya. Hari ini Genta dengan keras. Ada penyelamatan saudara Orai. Masih ada Haji di sana. Lock saja Firman. Ada dogol di barisan depan. Umpankan lagi Randy. Naik dogol dengan keras tempat dibendung. Masih dapat diselamatkan Firman kali ini. Cukup keras. Keras bola yang lancarkan spek dari saudara Firman. Poin bertambah menjadi 5-1. Masih hajar kali ini. Ajak-ajak. Sudah lepaskan kembali. Ada Ipali barisan belakang. Umpankan ke pesanan Randy. Naik tangan kita. Keras saudara-saudara. Baik yang dilancarkan oleh si Kidal ini. Pinta poin untuk anak-anak ABG Margaluyu ini menjadi 2-5. Dobol kali ini, mereka mundur ke belakang. Ancang-ancang lakukan sep. Jam sep, cukup keras. Namun tidak bisa melewati jaringnya. Yang berpindah poin untuk anak-anak dari Juru Kembar menjadi 6-2. Firman kali ini, ya, siap sudah dapat kembali. Sayang sekali terlalu deras, bola melebar di luar lapang pertandingan. Berpindah poin menjadi 3-6 kali ini. Tangan kita, siap sudah lepas kembali. Ada dorong di sana, umpan kandidit. Naik Orai, kecil saja. Dapat menghasilkan poin untuk anak-anak dari Juru Kembar ini. 7-3 kali ini. Dodo kali ini. Jam serve sudah masuk kembali. Ada seorang Ipal di barisan belakang. Umpan ke seorang ini. Naik Adil. Keras saudara-saudara. Sebaik yang dilancarkan saudara Adil ini. Rumah kedudukan menjadi 4-7. Genta kali ini. Pemainnya cukup kawal. Serve sudah masuk kembali. Ada Firman di barisan belakang. Cemes TV. Memang sebaik kuih yang dilancarkan oleh saudara TV ini. Cukup keras. Rumah kedudukan menjadi 8-4. Ada dua gol di barisan belakang. Upan lagi terserang Randy. Naik Ipal. Dapat dibendung. Sayang saudara-saudara. Tidak dapat diselamatkan. Sepai keras saudara Ipal ini. Berpindah poin kembali menjadi 5-8. Adil kali ini. Menarik mundur ke belakang. Ajang-ajang lakukan serve. Yang serve kali ini saudara Adil. Akurawi ya. Bolanya. Uy. 5 kali ya dia. Tambah poin menjadi 6-8. Masih saudara Adil. Jam sub kembali. Ada dodong di barisan belakang. Umpan lagi pasar andalan. Cemes quick saudara Hajar. Dapat diselamatkan. Oh. Lock saja libero andalan. Ada tangan kilat barisan belakang. Umpan lagi Randy naik. Oh. Kecil saja. Namun menghasilkan poin. Permainan yang cukup cantik. Permainkan oleh kedua. Di set yang keempat ini. 7-8. Masih Adil kali ini.
ajang-ajang. Ya, sudah lepas kembali. Ada firman di barisan belakang. Oh, sayang sekali saudara-saudara. Lima poin kali ini untuk anak-anak jurul kembar. 9-7. Orai kali ini. Sudah lepas kembali. Ada kembali barisan belakang. Umpan lagi Randy. Naik logo. Keras saudara-saudara. Baik yang dilancarkan saudara logo ini. Sehingga nambah poin untuk anak dari Margaluyo ini menjadi 8-9. Loser andalan kali ini menurut penutup belakang Dede Rendi. Nomor punggung 1 jangan-jangan lakukan sep. Turun dan lepaskan kembali. Ada orang di barisan belakang. Upaknya seorang Dede naik hanya kecil saja. Bagus permainan yang dipertunjukkan oleh saudara Hajir ini. Nama poin kembali untuk anak-anak jurul kembar menjadi 10-8. Loser andalan Dindin kali ini. Siap, sudah lepasin kembali. Ada kembali barisan belakang. Umpakan Ipal. Anda saudara-saudara sebaik kerasin dengan saudara Ipal. Dapat dibendung anak-anak dari jurul kembar. Nambah poin kembali menjadi 11-8. Masih Dindin. Siap, sudah lepasin kembali. Ada Adil di barisan belakang. Umpakan lagi Randy naik dong. Keras. Namun sayang yang kedua kalinya anak-anak warga Leo ini. Kandas masih saudara Dindin ancang-ancang lakukan sip kali ini dari juru kembar. Siap, sudah lancarkan kembali. Ada ketan di barisan belakang. Umpankan lagi Randy naik dong. Keras saudara-saudara. Sayang penyelamatan yang begitu kurang gemilang, kurang akurat oleh libero andalan dari anak juru kembar ini. Berpindah poin kembali jadi 9-12. Ipal kali ini. Ada orang di barisan belakang. Umpankan lagi Dindin naik dong. Keras saudara-saudara. Walaupun di Bandung, tapi bola lebar, mental keluar lapangan pertandingan. Sehingga poin pertama menjadi 13-9. Hajir kali ini, siap sudah lepaskan kembali. Ada Ipal barisan belakang, umpankan lagi Randy naik dong. Dapat diselamatkan, ada Hajir barisan belakang, umpankan lagi saudara orang di sana. Dodong lock saja, ada Ali barisan belakang, umpankan lagi Randy. Naik entah kecil saja, ada di sana. Umpankan dodong kembali, naik Firman keras, dapat diselamatkan. Ada Hajir barisan belakang, umpan kembali. Kecil saja Tibi, masih ada saudara kita di sana. Adil dari belakang, sayang saudara-saudara. Penyelamatan yang gemilang berakhir sia-sia, bola melebar di luar lapangan pertandingan. Sehingga poin pertama untuk anak-anak jurul kembar menjadi 14-9. Masih Hajir kali ini. Ada Ipal barisan belakang, umpan lagi Randy. Naik ke bola keras. Walaupun di Bandung, tapi bola robos. Memang keras sebagai kenacakan surat robol ini. Poin bertambah untuk anak-anak KBG Margaluyo. 10-14. Robol kali ini. Sebuah dilepaskan kembali. Ada orang yang berisi melakang. Umpankan lagi Dindin. Naik dong. Ada penyelamatan di sana. Umpankan saudara kita naik. Adil. Masuk saudara-saudara. Baik yang dilepaskan saudara Adil ini dari ABG Margaluyo. Menambah poin kembali menjadi 11-14. 3 angka di muka. Masih double kali ini. Siap sudah dilepaskan kembali. Sayang. Siap yang terlalu keras. Sehingga menghasilkan poin untuk anak-anak dari juru kembar menjadi 15-11. Firman kali ini. Ya, siap sudah lepasin kembali. Ada dogol di barisan belakang. Umpankan lagi Randy. Naik entah dengan keras. Dapat dibendung. Masih ada seorang dogol di barisan belakang. Umpankan lagi naik. Adil. Ada penyelamat yang gemilang. Sayang. Bola mentera terlalu jauh. Sehingga tidak dapat dikembalikan. Pindah poin kali ini 12-15. Satu tangan kita. Ada Firman barisan belakang. Umpan lagi di sini. Naik Tibi. Smash quick yang dilancarkan oleh saudara Tibi ini. Cukup keras. Nyapu bersih bola di atas net. Sehingga pindah poin untuk anak-anak dari juru kembar kali ini menjadi 16-12. Dodong kali ini. Tarik mundur ke belakang. Ajang-ajang lakukan sep saudara Dodong ini. Ya, ya, sep sudah lepaskan kembali. Ada setang yang viral di barisan belakang. Umpankan lagi naik. Adil. Kelas saudara-saudara. Sebaiknya dilancarkan oleh saudara Adil. Sehingga tidak dapat dikembalikan oleh saudara Firman ini. Pindah poin kembali untuk anak-anak dari ABG Margaluyo kali ini. 13-16. Masih tertinggal 3 angka. Genta kali ini. Tarik mundur ke belakang, saudara Genta.
Siap, sudah lepas kembali. Ada Firman barisan belakang, umpan lagi di ini. Timi, walaupun pelan, namun menghasilkan poin. Ya, 17 lawan 13. Timi kali ini, ada dua gol di barisan belakang. Umpan kembali, naik Adil dengan keras. Dapat dibendung, masih selamatkan. Namun bola keluar, memang pertandingan. Poin bertambah untuk anak-anak dari Arif Margaluyo. 14 lawan 17. Adil hari ini ada dorong dari sana. Umpan lagi ini naik Hajir. Mesui. Menambah poin untuk anak-anak dari Juru Gempar. Menjadi 18 lawan 14. Orai kali ini. Sudah lepas kembali. Ada ketika di barisan belakang. Ah, Randy. Semes saudara Hajir. Sayang saudara-saudara. Bola hajat. Lebar luar lapangan. Hingga menghasilkan keuntungan untuk anak-anak dari apa yang berkali 15-18 kali ini. Ada libero andalan. Ah, gerak tipu saja. Masih dapat selamatkan. Ipal kali ini. Ada orang di barisan belakang. Umpan kali ini. Dapat menyelamatkan. Ada kemudian kemil. Umpan kali ini. Oh, ah, sayang sekali saudara-saudara. Semet dari saudara Ipal ini. Kandas di jaring net. Sehingga poin bertambah untuk anak-anak Juru Gempar. 19-15, masih dinding, ada barisan depan, landing kali ini, satu tangan kiral, sampai keras, tangan kiral ini, menghasilkan poin, jadi 16 lawan 19, Ipal kali ini, tarik mundur ke belakang, ancang-ancang, serp, sudah lepasin kembali, ada orang di barisan belakang, umpan lagi saudara dinding, dodong kecil saja, ada yang di sana diselamatkan, umpannya lagi naik kiral, sayang, bola melebar lapangan pertandingan, sehingga berpindah poin kembali untuk anak-anak Juru Gempar menjadi 20-16. Akhir kali ini, siap, sudah pasin kembali. Ada Adil di barisan belakang. Umpan lagi Randy, naik gentah. Cukup keras, spek lancar masalah gentah ini. Sehingga tidak dapat dikembalikan oleh anak-anak dari Juru Gempar. Berpindah poin untuk Amerika Margaluyo menjadi 17-20. Masih tertinggal 3 angka. Dogol kali ini. Jam siap sudah masuk kembali. Ada libero barisan belakang. Umpankan lagi. Naik Firman. Bagus saudara-saudara. Sebaiknya melancarkan oleh saudara Firman kali ini. Nambah poin untuk anak-anak dari Juru Gempar. Menjadi 21-17. Firman kali ini menarik mundur ke belakang. Siap sudah. Sayang sekali terlalu lemah. Siap yang dilancarkan oleh saudara Firman. Sehingga tidak bisa melewati jaring net. Berpindah poin untuk anak-anak dari ABK Margaluyo. 18-21. Tangan kira, ada Firman di barisan belakang. Umpankan ini, masih bisa sama dengan saudara Orai. Naik dodong. Keras saudara-saudara. Masuk, sepengnya lancarkan oleh saudara Dodong kali ini. Menghasilkan poin untuk anak-anak dari Juru Gempar. 22-18. Dodong kali ini. Oh, Firman kembali ke lapangan pertandingan, saudara-saudara. Lanjutkan di putaran keempat kali ini. Nah, skor 22 untuk Juru Gempar dan 18 untuk Margaluyo. Dodong kali ini. Siap, sudah lepaskan kembali. Ada Ipal di barisan belakang. Ada keserangan Adil dari ini naik Adil. Nah, saudara-saudara, sebaik belajar saudara Adil ini. Tidak dapat diselamatkan oleh libero andalan dari Juru Gempar. Menghasilkan poin menjadi 19-22. Gentar kali ini. Siap, sudah lepaskan kembali. Ada Firman di barisan belakang. Umpankan lagi ini. Tibi. Spike quick. Nah, cukup keras. Lajarkan oleh saudara Tibi. Hasilkan poin kembali untuk anak-anak Juru Gempar. 23-19 kali ini. Siap, sudah lepaskan kembali. Ada Ipal di barisan depan. Umpankan lagi setengah kidal. Ipal lock saja. Kecil. Ada Tibi di barisan belakang. Umpankan lagi ini. Naik. Orai. Gelegar saudara-saudara. Baik yang belajarkan saudara Orai kali ini. Tambah poin menjadi 24-19. Satu angka untuk mengakhiri jalannya pertandingan di putaran keempat. Masih TV kali ini. Jamsel kali ini. Ada serangan kita di barisan belakang. Umpan lagi terserangan adalah naik Adil. Keras saudara-saudara. Hanya dilirik saja. Dan poin bertambah untuk anak-anak ABG Margaluyo. Menjadi 20-24. Terjadi pergantian pemain senior kali ini. Bapak Haji Panjang nomor punggung 4. Adil kali ini. Jamsel. Ada Dili di barisan belakang. Naik Orai kecil saja. Ada Genta dari barisan belakang. Umpankan naik double.
Masuk saudara-saudara, spek saudara dobel ini. Pertama poin untuk anak KPG Margaluyo menjadi 21-24. Dua akan dibuka untuk mengejar ketertinggalannya di putaran yang keempat ini. Masih saudara adil kali ini. Ancang-ancang lakukan sep. Ya, sudah lepasin kembali. Ada dodong dari sana belakang. Umpankan lagi Dindin. Naik orai. Dapat dibendung, namun sayang. Bola melebar di luar lapangan pertandingan.